Ya, halo, assalamualaikum untuk lover ya. Langsung saja kali ini Mas Tok akan tampilkan pencabutan gigi mesoden ya. Sangat jelas sekali di sini ya, gigi mesoden nyempil pada bagian tengah-tengah gigi di bagian dalam. Ini akan kita lakukan. Ini setelah dilakukan pembiusan ya untuk lover ya, langsung kita putar aja di sini dan gigi mesoden tersebut bisa tercabut ya. Dan hasil cabutannya seperti ini untuk lover yang bisa dilihat ya, dengan jari khas dari mesoden ya, konus seperti seperti biji timun ya. Jadi bila untuk lover mendapatkan kasus seperti ini, jangan khawatir, segera dibawa ke puskesmas terdekat ya, bisa kok dicabut dengan mudah tanpa operasi. Oke, untuk lover.